Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allumu ta'lim wa nafa'u wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi. Wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji dan berguru kepada Imam Haramain di dalam salah satu karyanya yang bernama Waraqat, dan sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya kitab Waraqat adalah salah satu karya yang ditulis, yang sengaja ditulis dan di susun oleh Imam Haramain teruntuk kalangan pelajar yang pemula, teruntuk pada kalangan pelajar pemula. Dan dari saking mudahnya tulisan atau susunan Imam Haramain di dalam kitab Waraqat ini sehingga mudah difahami oleh semua kalangan, terutama untuk kalangan pemula ya, seperti saya, seperti Pak Iwan, seperti Kak Oman dan juga kawan-kawan yang lainnya. Dan alhamdulillah kemarin kita bahas bahwasanya an-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi, dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa kaidah yang disebutkan oleh Imam Haramain tersebut ternyata tidak sesuai dengan praktik dan juga aplikasi yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam karya-karyanya yang banyak. Serta wan-nahyu 'ani syai' wan-nahyu yadullu 'ala fasadil manhi 'anhu. Sebuah larangan itu menunjukkan pada ketidakabsahannya ibadah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti seorang, dalam salah satu contoh, seorang yang haid, seorang yang nifas, seorang yang dalam keadaan junub, mereka itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah sholat. Ketika mereka menjalankan sholat, maka status sholatnya adalah fasidah. Sholatnya tidak dianggap dan statusnya adalah rusak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah yang ibadahnya orang yang sedang haid atau nifas atau sedang dalam keadaan junub. Dan hari ini akan kita kaji pembahasan yang baru, yaitu tentang ma'ani sihwatil amri, yaitu makna-makna yang terdapat dalam susunan atau dalam redaksi amr. Amr sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya menggunakan redaksi atau wazan if'al. Dalam arti setiap wazan baik sulasi atau rubai atau khumasi ataupun sudasi, fi'il-fi'il ini itu memiliki sifat yang khusus, memiliki bentuk yang khusus dan disesuaikan dengan susunannya. Kalau memang sulasi maka wazannya adalah if'al atau uf'ul atau if'il. Kalau memang rubai misalnya seperti akroma berarti akrim, atau dorib misalnya atau qatil, itu kalau rubai. Kalau khumasi tafa'al maka tawazan misalnya. Kemudian kalau sudasi seperti istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nah, dan semuanya itu adalah sighat atau bentuk-bentuk dari susunan bentuk-bentuk dari fi'il amr, dari berbagai macam fi'il, dari berbagai macam wazan. Nah, sekarang akan saya uraikan, akan saya baca terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Jawa, kemudian baru saya jelaskan inti yang dimaksud oleh Imam Haramain di dalam tulisan yang telah beliau susun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum. Fidara ini ilan qal ma'ani sighatil amri, makna-makna sighat dari fi'il, dari amr, dari perintah. Wataridu ay tujadu sighatul amri wal muradu bihi ay bil amri al ibahatu kama taqaddam. Wataridu lan teko apa wataridu lan teko ay tujadu tegese den temu apa sigotul amri sigot amr, sigot perintah. Wal muradu lan kang den karep bihi kelawan amr
Ay bil amri tegese kelawan amar iku al ibahatu. Iku al ibahatu ibahah. Wenang. Kama takodama kaya dini barang kama kaya dini barang takodama kamus lewat apa ma. Awit tahdidu utawa ngancem. Nahu contone i'malu ngamalo atau ngerjakno sapa sira kabeh ma ing bareng situm kang karep sapa sira ing. Awit taswiyatu utawa sepadan madani nahu kaya dene fasbiru monggo sabar sapa sira kabeh au la tasbiru utawa ojo sabar sapa sira kabeh. Awit takwin utawa nyipto nahu kaya dene kunu kirodatan kunu dadi sapa sira kabeh iku kirodatan pira-pira ketek ketek itu munyet. Nah di sini Imam Haramain rahimahullahu taala menyebutkan beberapa makna-makna yang terkandung dalam sifatul amr. Katanya, yang beliau sebutkan di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ibahah, yang kedua adalah tahdid, yang ketiga adalah taswiyah, dan yang terakhir adalah takwin. Dalam arti, amr itu memberi beberapa makna. Amr itu tidak hanya dibatasi dengan satu makna. Amr atau perintah itu tidak hanya memiliki makna wajib. Tidak. Akan tetapi terkadang amr itu bisa berarti ibahah, mubah, boleh. Bisa berarti tahdid, sebuah ancaman. Bisa berarti taswiyah, penyamaan. Dan bisa berarti juga sebagai takwin, penciptaan. Nah, yang pertama adalah ibahah, diperbolehkan. Mungkin saya memberikan satu contoh. Kulu washrobu, kulu makanlah kalian washrobu dan minumlah kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk makan dan minum. Nah, akan tetapi sifat atau faidah dari amr ini, apakah wajib atau tidak? Berarti kalau memang wajib, kita artikan bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk makan dan minum bersifat wajib. Maka kalau kita tidak makan dan tidak minum, berarti kita akan berdosa. Kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Ya karena sebelum menjawab itu, kita kaitkan dengan kaidah yang sebelumnya. Bahwasanya amr, ketika amr yang mutlak, suatu perintah yang mutlak, yang terlepas dari segala ikatan, maka artinya adalah wajib. Kecuali kalau memang ada dalil-dalil, argumen-argumentasi yang lain yang bisa memindahkan makna amr yang berarti wajib kepada makna yang lain yang berarti baik sunnah atau ibahah. Contohnya seperti kulu washrobu. Kulu washrobu, makanlah kalian dan minumlah kalian. Kalau memang kita tidak menemukan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa makan dan minum itu tidak wajib, maka perintah Allah untuk makan dan minum hukumnya adalah wajib. Tapi tidak demikian. Kenapa? Coba kita telusuri sedikit. Tentunya ketika kita membahas, ketika kita menelaah tentang sirah, tentang perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu bahwa Rasulullah itu selama satu bulan penuh tidak makan dan tidak minum. Dalam arti, Rasulullah menyambung puasa antara satu hari dengan hari yang lainnya. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah selama dua hari, selama tiga hari tidak makan dan tidak minum. Nah, itu berarti menunjukkan atau memindahkan makna wajibnya makan kepada ibahah, dalam arti perintah untuk makan dan minum tidak lagi kembali menjadi wajib, akan tetapi menjadi mubah. Menjadi mubah. Dalam arti perintah kulu kulu washrobu itu tidak berarti wajib, akan tetapi mubah. Dalam arti Allah memperbolehkan kita untuk makan dan tidak minum. Kalau kita makan atau kita minum, tentunya hal yang mubah adalah sesuatu yang jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala ataupun dosa. Nah, berarti ketika kita makan ataupun minum, tanpa tambahan niat-niat yang positif, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Begitu juga tidak akan mendapatkan pahala, ya karena mubah. Karena makan dan minum sifatnya adalah mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi, jika kita makan ataupun minum, tapi dengan niatan agar kita itu bisa kuat untuk menjalani ibadah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, seperti apa lagi? Kang.
Yang apa? ibadah, niat makan, minum yang disertai dengan niat ibadah. Makan dan minum yang disertai dengan niat ibadah. Apa contohnya selain? Ya misalnya seorang santri mereka makan dan minum cuman dengan niatan untuk kuat dalam pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga dengan niatan seperti ini, makan dan minumnya akan dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena pahalanya itu bukan didasari atas dia melakukan makan atau minumnya, akan tapi dengan ditambahkan dengan niatan yang lain, yaitu niatan yang positif, yaitu kuat untuk ibadah, kuat untuk belajar, sehingga dengan niatan tersebut makan dan minum menjadi sesuatu yang berpahala. Kan di dalam salah satu nadom dari Zubat, waman apa itu di dalam Zubat di akli hilqwa ditaatillahi lahu makot nawa. Oke, dalam arti seorang yang makan ataupun minum, seorang yang makan atau minum tapi untuk biar dirinya itu kuat untuk melaksanakan ibadah, maka dia akan mendapatkan litaatillahi lahu makot nawa. Lahu makot nawa litaatillah, maka dia akan mendapatkan niatnya dengan ganjaran pahala. Nah, dari sinilah apa namanya hal yang mubah bisa menjadi berpahala. Itu yang pertama, itu yang terkait tentang ibahah. Kemudian yang kedua, awit tahdid, seperti atau ancaman. Perintah itu bisa berarti ancaman. Seperti i'malu masyi'tum. Ini khitabnya atau arahnya, arah dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah kepada orang-orang kafir. Dalam arti ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan orang kafir untuk mentaati Nabi Muhammad, untuk mentaati segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Larangan Allah ternyata tidak menjalankan perintah dan larangan Allah, tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menghindari larangan-larangan Allah. Maka ketika Allah mengatakan, ketika Allah berfirman, "Iqmal masyitumnya, sudahlah, kalian terserah mau ngapain." Nah, bukan berarti redaksi ini berarti wajib untuk mengerjakan sesuatu yang mereka relai, sesuatu yang mereka sukai. Karena apa ya? Karena ini tujuan dari amar atau perintah ini adalah untuk mengancam mereka agar tidak lepas dari kendali dari aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Itu kedua. Kemudian yang ketiga adalah awit taswiyatu atau sama. Dalam arti Allah memberi dengan amar ataupun nahi ini, dengan perintah atau penarangan ini memberikan dua perbandingan yang sama. Dalam arti terserah kalian itu mau mengerjakan hal ini atau hal ini. Mungkin fasbiru aula tasbiru. Ketika manusia itu dihadapkan suatu musibah, dihadapkan suatu bukan musibah apa sih istilahnya, satu ujian. Nah, Allah itu memerintahkan mereka untuk bersabar. Aula tasbiru, atau kalian tidak bersabar, atau jangan bersabarlah kalian. Dalam arti di sini Allah memberikan dua perbandingan yang sama antara sabar dengan tidak sabar. Nah, yang menjadi pertanyaan, fasbiru atau perintah Allah Subhanahu wa taala ini apakah berarti wajib? Dalam arti ketika kita mendapatkan ujian oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala terus kemudian kita wajib untuk bersabar? Tidak. Itu dikembalikan pada diri manusia itu sendiri. Karena Allah memberikan pilihan, kalau kalian bersabar maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau memang tidak bersabar ya sudah, berarti tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, di sini berarti baik perintah atau penarangan itu memiliki arti taswiyah atau penyamaan di antara dua hal yang Allah sebutkan ini dari amr tersebut. Kemudian yang terakhir adalah at-takwin. At-takwin yang berarti menciptakan. Nah, kunu qiradatan. Jadilah kalian menjadi monyet-monyet. Nah, kunu tadi itu kita kaitkan dengan kaidah sebelumnya. Kunu, jadilah kamu itu. Kunu, adalah kalian. Adalah kalian. Tapi di sini kalau dikaitkan dengan arti kana yang sebenarnya, kana yakunu kaunan, itu yang berarti ada, itu tidak sesuai. Dan yang makna yang paling sesuai untuk kitab untuk ayat ini yaitu adalah menjadikan atau jadilah kalian. Kunu, jadilah kalian kiradatan, sebagai monyet-monyet. Dan kitab ini Allah berikan kepada Bani Israel ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berburu di hari Sabtu dan ternyata mereka berburu. Maka dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja ini menunjukkan bahwa kaum Bani Israel ini adalah kaum yang tidak taat dengan
kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Nabi Musa ajarkan kepada mereka untuk tidak keluar hari Sabtu, karena khusus hari Sabtu adalah hari ibadah, khusus hari ibadah. Dalam arti, kalau umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, pada hari Jumat, pada waktu duhur, itu tidak boleh melaksanakan jual beli misalnya, atau kesibukan-kesibukan lain selain Jumatan. Nah, maka pada hari Sabtu untuk Bani Israel, mereka mulai dari subuh, mulai dari datangnya subuh, sampai malam, sampai subuh lagi, mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu kecuali bersifat ibadah. Nah, ketika Allah memfirmankan, memberikan firman kepada mereka atau berkomunikasi dengan mereka, menurunkan firman-Nya, wahyu-Nya kepada Nabi Musa, kunu kerajatan. Dalam arti, apakah berarti wajiblah kalian untuk menjadi monyet? Kan enggak sesuai, ya kan? Makanya makna yang sesuai untuk lafal ini, untuk ayat ini, kunu kerajatan adalah jadilah kalian menjadi atau sebagai monyet-monyet. Nah, inilah beberapa arti dari ma'ani sighatul amri, makna sighat amr. Kemudian, nah sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang umum atau global. Cuman terkadang penerjemahan, literasi dari bahasa Arab, beberapa istilah-istilah yang digunakan di dalam Arab ternyata terkadang tidak sesuai dengan pengalih bahasaan dari Arab ke Indonesia. Nah, sehingga kita menggunakan dalam penerjemahan am misalnya, ya kita menggunakan seperti itu saja. Am dalam arti lafal yang umum. Oke, saya bacakan lafalnya atau redaksinya dari Imam Haramain. Qala Imam Al-Haramain, wa ammal ammu fahuwa ma amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin min qawlihi ammamtu zaidan wa amran bil ata'i wa ammamtu jami'an nasi bil ata'i ay syammaltuhum bihi fafil ami syumulun. Nah, ini definisi dari lafal am, dari lafal umum, atau definisi dari am, sesuatu yang umum. Nah, di sini Imam Haramain menjelaskan wa amal amulan anapun utawi lafal am, fahuwa mangka utawi am iku ma barang, amma kang nyakup apa ma syai'aini ing barang loro, fasaidan mangka munggah atau lebih selebihnya, min ghairi hasrin kelawan tanpa batasan, min qaulihi saking ucapan wong Arab, ammamtu nyakup sapa ingsun zaidan ing zaid wa amran lan amr bil ata'i kelawan peparing wa ammamtu lan nyakup sapa ingsun jami annas ing sekabeh menungso bil ata'i kelawan peparing ai syamaltuhum nyakup sapa ingsun ing menungso bihi kelawan ata fa fil ami mongko iku ing dalam lafal am atau ing dalam am iku syumulun cakupan. Nah, di sini definisi dari lafal am, al-amu, sesuatu yang umum. Katanya apa? Ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin, sesuatu yang mencukup dua hal atau lebih tanpa ada batasnya. Seperti, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Lafal an-nasu, yaitu manusia, di sini adalah nasun, lafal jama', lafal majmuk, atau lafal plural. Nah, mencakup semua manusia, tidak ada batasnya. Ya ayuhan nasu, kunu ibadan lillah, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah. Nah, mahalus syahid yang kita garis bawahi adalah annas. Di sini ada lafaz annas yang berarti manusia atau semua manusia. Nah, lafaz annas ini itu mencakup lebih dari dua dan tiada terbatas. Mencakup dua orang atau lebih yang tidak dibatasi. Nah, inilah berarti lafal annas itu masuk dalam kriteria definisi am, definisi lafal yang umum. Kenapa? Ya karena lafal annas itu mencakup dua orang atau lebih dan tiada batasnya. Nah, oke, ini dari definisi lafal am, definisi dari am. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui bahwasanya am
itu seperti itu. Bahwasanya lafal am itu adalah mencakup dua hal atau lebih tanpa ada batasan. Nah, karena diambil dari penggunaan orang Arab ketika mereka menggunakan lafal am, jadi amun itu adalah isim fa'il. Isim fa'il di mana apa namanya? Fi'il madinya adalah amma ya'ummu umuman. Amma ya'ummu umuman. Maka min qawlihi amamtu Zaidan. Amamtu Zaidan, saya mengumumkan. Itu kalau lafal atau terjemah literalnya, saya mengumumkan Zaid wa Amron dan Amr bil atoi, dengan pemberian. Maksudnya saya memberikan pemberian yang mencakup Amr dan juga Zaid. Ini dari sisi bahasa, dari sudut pandang bahasa. Kemudian contoh lain, wa amamtu jami'an nasi, dan saya cakup semua manusia bil atoi, dengan pemberian. Dalam arti saya memberikan pemberian, saya memberi atau ngasih pemberian kepada semua orang dengan pemberian-pemberian atau dengan bagiannya masing-masing. Nah, sehingga dari lafal ini, dari sudut pandang bahasa, bahwasanya lafal umum itu berarti pencakupan. Pemberian yang saya berikan kepada manusia itu mencakup misalnya Z, misalnya Amr, atau semua manusia. Nah, sehingga dari sini bisa difahami bahwasanya lafal am dan lafal am, baik dari segi istilah ataupun dari segi bahasa, masih ada keterkaitannya. Gitu. Oleh karenanya di akhir pembahasan yang disebutkan oleh Muharramin, fafil ami syumulun. Di dalam lafal am ada cakupan. Dalam arti lafal am itu mencakup, baik mencakup satu, dua, atau lebih. Tapi di sini dibatasi oleh Muharramin, bahwasanya lafal am minimal adalah dua atau lebih, berarti dua, tiga, empat, dan seterusnya sampai tiada batasnya, dan ini masuk dalam kategori umum. Oke, selanjutnya lanjutkan, Kang. Lanjut. Oke, siap. Siyaqul umumi, sigot-sigotnya lafal umum. Oke, qala imamul haramain, qala imamul haramaini, wal faduhu al mawdu'atu lahu arba'atun. Al-ismul wahidul mu'arrafu bil alifi wal lam. Nahu innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Wasmul jam'i al mu'arrafu bil lam. Nahu faqtulul musyrikina. Wal asma'u al mubhamatu kaman fi man ya'qilu kaman dakhala dari fahu aminun. Wama fi ma la ya'qil. Nahu ma ja'ani minka akhadtuhu. Wa ayun istifhamiyatun aw syartiyatun aw mausulatun fil jami'i ay fi man ya'qilu wa ma la ya'qilu nahu ayyu abidi ja'aka uhsin ilaika wa ayyul asya'i aradta a'taytukahu wa ayna fil makani nahu ayna ma takun akun ma'aka wa mata fi zamani nahu mata syi'ta ji'tuka wa ma fil istifhami nahu ma indak wal jaza'u nahu ma ta'mal tujza bihi wa fi nuskhatin wal khabaru badalul jaza'i nahu alimtu ma amilta wa ghairuhu kal khabari ala nuskhatil ula wal jaza'i ala thaniya wala fil munkara fil nakirati nahu la rajula fid dari. Nah, saya artikan satu persatu. Wa alfaduhu lan utai pura-pura lafate umum. Al maudu atu kang den letakaken. Apa alfat lahu maring am. Iku arba'atun papat. Rupani al ismu isim al wahidu kang siji. Mufrad maksudnya. Al mu'arrafu kang den ma'rifat kang den ma'rifataken. Bil alifi wal lami kelawan alif lan lam. Nahu innal insana sak temene menungso iku lafi khusrin teman-teman ing dalem kerugian illal ladina amanu kecuali pira-pira wong akeh amanu kang padha iman sapa alladina wasmul jam'i lan isim jama' al-mu'arrafu kang den ma'rifatakan apa ismul jam'i bil lami kelawan lam nahu faqtulu mongko mateni sapa sira kabeh al-musyrikin ing pira-pira wong musyrik wal asma'u lan pira-pira isim al-mubhamatu kang mubham kang ora jelas kang samar
kaman kaya dini lafal man fiman lai fiman yakilu fiman ing dalam wong yakilu kang berakal sapa man kaman kaya dini wong dakhala kang manjing sapa man dari ing omai ingsun fahwa mangka taiman iku aminun kang aman wa malan barang fima ing dalam barang lai yakilu kang ora berakal sapa ma apa ma nahu contone ma ora ma utawi barang jaani kang teko apa ma ing ingsun mingka saking sira akhatuhu mongko ngalap sapa ingsun ing ma wa ayyun lan lafal ayyun istifhamiyatun kang bangsa istifham au syartiyatun utawa syarat au mausulatun utawa mausul fil jami' ing dalam sekabeh ai tegese man yakilu man man ing wong yakilu kang berakal sapa man wa malan barang la yakilu kang ora berakal apa man nahu contone ayu ayu abidi andi pira-pira budak ingsun ja'aka kang nekani sopo budak ka ing sira uhsin mongko bagusi sopo ingsun ilaihi maring ayun wa ayul asyailan endi-endi pira-pira perkara arada kang karep sopo sira akta itu kahu akta itu mongko maringi sopo ingsun ka ing sira hu ing ayun wa aina lan lafal aina fil makani ing dalem tempat manggonan nahu contohnya aina ma iku endi barang takun ono sopo siro akun mongko ono sopo ingsun iku ma'aka sartane ing dalem sartane siro wa mata lan lafal mata fi zamani ing dalem mongso zaman waktu nahu contohnya mata kapan cita karup sopo siro jik tuka mongko nekani sopo ingsun ka ingsun pamalan barang fil istifhami ing dalem istifham istifham minta pemahaman amre faham tanya maksudnya bertanya nahu contohnya ma iku apa ma utawi apa iku indaka ing dalem sandingi siro wal jaza wal jazai lan ing dalem jaza jaza balasan piwales nahu contohnya ma takmal ma utawi apa atau ma utawi barang takmalu kang ngelakoni sapa siro ing ma judza mongko den balas sapa siro bihi kelawan ma afinus katenan ing dalem nuskoh kang weneh wal khobar ri lan khobar badal jazai kelawan gantine jaza nahu alim tu ngerti sapa alim tu ngerti sapa ing sun ma ing barang amil takang gawe sapa siro ing ma wa ghairihi lan saliyane jaza kal khobari kaya dene khobar ala nuskhatil ula ing atase nuskoh kang kawitan wal jaza ilan jaza ala thaniyati ing atase nuskoh kang nomor loro wala lan lafal la atau lan huruf la fin nakirati ing dalem pira-pira isim nakirah nahu contoni la rajula ora ono wong lanang iku mujud itu fiddari ing dalem omah. Nah di sini Imam Haromain menyebutkan beberapa lafal, beberapa adat, beberapa adawat ya yang termasuk dalam kategori lafal yang umum. Lafal yang umum seperti yang saya bilang adalah cakupan ya, cakupan. Maka di sini kata Imam Haromain, lafal yang umum itu memiliki 4 lafal. Yang pertama adalah al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif wal lam, isim mufrad. Isim yang satu yang ditakrifi yang menjadi ma'rifat dengan alif dan lam. Contohnya innal insana, sungguhnya manusia. Lafi khusrin ilal ladina amanu. Nah, al-insan adalah insanun, adalah lafal yang mufrad. Kemudian insan ini menjadi ma'rifat dengan lantaran ada alif dan lam, ada alnya. Sehingga al-insan bukan hanya berarti seorang manusia, akan tetapi seluruh manusia. Katanya seluruh manusia, sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, di sini sebenarnya ada 2 contoh. Yang pertama adalah al-ismul mufrad al-muhalla bil alif wal lam atau al-mu'arrafu bil alif wal lam, isim mufrad yang ditakrifkan dengan alif dan lam. Dan yang kedua adalah isim mubham. Isim mubham lantaran dia termasuk isim mausul. Al-ladzina isim mausul ya. Nah, maka sebenarnya baik lafal al-insan itu adalah lafal yang umum atau alladzina amanu itu juga lafal yang umum. Maka dalam contoh ini sekaligus mencakup 2 contoh. Yang pertama adalah isim mufrad yang ditakrifkan dengan alif dan lam, dan yang kedua adalah isim mubham nanti yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah ismul jam'i al-mu'arrafi bil
Ismul jam'i al ma'rufu bil lami, isim jamak yang ditarif yang ditarifkan dengan al. Contohnya seperti faqtulul musyrikina, musyrikina, lafal al musyrikina, musyrikina adalah jamak. Dia jamak mudzakkar salim karena ada ya dan nunnya. Dan musyrikina ditarifkan dengan al itu al ya, al musyrikina, dan lafal al musyrikina termasuk lafal yang umum. Kemudian selanjutnya, maka faqtulul musyrikina, nah ini bisa dikaitkan dengan contoh yang sebelumnya, uqtulu merupakan perintah. Perintah Allah ya, yang bersifat wajib. Uqtulu, faqtulu, maka bunuhlah kalian al-musyrikina, membunuh orang-orang musyrik. Nah, akan tetapi di sini karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh orang-orang musyrik, ya tidak secara gampang seperti itu, dalam arti setiap apakah setiap kita menemukan orang musyrik kemudian langsung kita bunuh? Enggak. Kenapa? Karena ini konteksnya adalah dalam keadaan peperangan. Seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang memerangi orang-orang atau penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy dari penduduk Mekah, maka ketika dalam perang Badar Rasulullah SAW itu pasti akan membunuh salah satu dari prajurit yang mengikuti perang Badar atau perang Uhud misalnya, itu juga demikian, gak ada bedanya. Dalam arti faktul musyrikina, walaupun ini adalah perintah untuk membunuh orang-orang musyrik, semua orang musyrik, akan tapi musyrik yang mana? Karena musyrik itu ada dua versi. Yang pertama adalah zimmi, orang kafir, kafir zimmi. Yang kedua adalah kafir harbi. Kafir harbilah itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW untuk kita bunuh. Akan tetapi, ya karena memang konteksnya itu berbeda ya. Di Indonesia memang ada orang-orang atau orang-orang kafir yang sengaja memerangi keislamannya. Akan tetapi, karena di sini bukan negara Islam, akan tetapi negara demokrasi. Yang notabene mayoritas penduduknya adalah orang muslimin dan ternyata syariat Islam tidak di diaplikasikan. Nah, akan tetapi yang tidak diaplikasikan itu kan hanya bersifat apa ya, kenegaraan, dalam arti seperti hukum-hukum positif negara. Jadi memang banyak dari hukum positif negara yang tidak sesuai dengan hukuman syariat. Akan tetapi itu ya bukan urusan kita gitu ya, karena memang kita sudah berusaha untuk menanamkan syariat dalam diri kita, menanamkan syariat Islam dalam diri kita, dan kita berusaha untuk mengamalkannya semaksimal mungkin. Dan itu juga merupakan salah satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariatnya, walaupun syariat tersebut tidak berupa hukum positif negara. Nah, karena itu sudah tingkatannya sudah tinggi, di mana manusia itu tidak bisa mengaplikasikan syariat Islam dalam tatanan negara. Jangankan kita, Muawiyah saja, di mana Muawiyah adalah salah seorang sahabat. Di mana ketika kursi kekuasaan pindah dari Sayyidina Hasan kepada Muawiyah, nah, dan ternyata Muawiyah tidak lagi menjalankan khilafah, khilafah yang diwariskan kepada Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang jumlahnya adalah 4, kemudian ditambah 1 yaitu Sayyidina Hasan. Nah, dengan sistem kerajaan berarti sistem kenegaraannya sudah berpindah dari kekhilafahan dan kerajaan. Ya memang ada banyak tokoh yang mengingkari akan hal itu, ya akan tetapi ya sudah berjalan begitu saja. Toh Muawiyah serta dinasti Umayyah, Bani Umayyah, toh apa mereka juga mengembangkan syariat Islam, dalam arti mereka melakukan upaya untuk kemajuan ilmu keislaman, dan ini tidak ada masalah gitu ya. Jadi ini tidak ada masalah ya, karena seperti yang saya bilang bahwa sistem sebuah kenegaraan yang berasaskan atas syariat Islam itu sangatlah berat ya, karena jangankan kita, di mana kita ini berada pada tahun 1400 Hijriah setelah wafatnya Rasulullah. 30 tahun, 40 tahun setelah wafatnya Rasulullah sudah tidak lagi menjalankan sistem syariat Islam. Ya walaupun ada beberapa yang masih sesuai dengan syariat Islam, dan itu ya tidak masalah. Ya karena akhafud dororen istilahnya kalau dalam kaidah fikhi ya, mah. Dan itu tidak ada masalah. Oke. Kembali pada pembahasan faktul musyrikin, di sini ada dua contoh. Yang pertama faktulu itu adalah contoh dari fi'il amr dan sifatnya adalah wajib, dan al-musyrikina adalah salah satu contoh dari lafal yang umum ya.
Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wal asma'il mubhamati kaman. Nah, asma isim-isim yang mubham. Isim yang mubham mungkin bisa saya apa namanya? Bisa saya ringkas, bisa terbatas atau dibagi diklasifikasikan menjadi tiga hal. Yang pertama adalah isim mausul, yang kedua adalah istifham, yang ketiga adalah syarat. Nah, maka ketika saya bilang barang siapa yang masuk ke dalam rumah saya, maka dia dalam keadaan aman. Aman dari serangan musuh, aman dari siksaan atau apa namanya, dari serangan yang dilancarkan oleh prajurit saya. Karena ini mengarah kepada ketika Rasulullah SAW itu dalam Fathu Mekah, dalam pembebasan kota Mekah, beliau bilang man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Barang siapa yang masuk di rumahnya Abi Sufyan, maka dia dalam keadaan aman. Dalam arti orang muslimin atau prajuritnya Rasulullah tidak lagi memburunya untuk dibunuh. Nah, itu mengarahnya ke sana. Oke, contoh yang lain, ma. Ma ja'ani minka akhadtuhu. Segala sesuatu yang kamu berikan kepadaku, maka akan saya terima. Nah, itu contoh kedua. Contoh yang ketiga adalah pertanyaan ayun, katanya. Pertanyaan istifhamiyah. Istifhamiyah ya, fil jami. Contohnya seperti ayul asya'i aradtu aradta a'tuka. Segala sesuatu yang engkau inginkan, maka akan saya berikan. Syarat ini ya, syarat. Nah, oke. Jadi pada intinya bisa saya ringkaskan bahwa lafal yang umum ada 4. Yang pertama adalah isim mufrad yang ditakrifkan dengan alif dan lam, contohnya seperti innal insana. Kemudian yang kedua adalah isim jamak yang apa namanya ditakrifi dengan alif dan lam, contohnya seperti faqtulul musyrikina. Ya. Faqtulul musyrikin atau ya ayuhan nasu. Jadi lafal an-nasu adalah lafal yang Kemudian yang ketiga adalah al-asma'ul mubhamah adalah isim-isim yang mubham. Dan itu juga termasuk lafal yang umum. Isim yang mubham tadi mencakup tiga hal. Yang pertama adalah isim mausul. Yang kedua adalah isim syarat. Yang pertama adalah isim mausul. Yang kedua adalah syarat. Yang ketiga adalah istifham. Okay. Dan yang terakhir, yang keempat adalah la, yang berada dalam isim, yang masuk dalam isim-isim yang nakirah. Contohnya seperti la rajula fiddari. La siyama liman lam yubayyitin niyyah. Tidak ada puasa sedikit pun. Tidak ada puasa sedikit pun bagi orang yang tidak menginapkan niatnya. Nah, maka empat lafal inilah yang menjadi atau di kategorikan sebagai lafal-lafal yang umum. Sebenarnya masih banyak dari lafal-lafal umum yang disebutkan di dalam literatur usul fikih, tetapi karena menyesuaikan pada orang yang mengkaji usul fikih untuk kalangan pemula, oleh karenanya Imam Haramin hanya membatasi lafal-lafalnya dengan 4 macam saja. Oke, mungkin ada pertanyaan, Oman? Aduh, itu saja Mas, cukupkan. Oke, siap. Dan insyaallah alhamdulillah pengajian atau kajian metodologi hukum Islam atau usul fikih di malam ini berlangsung, dan semoga kajian ini memberikan manfaat bagi apa namanya kita dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai di benak teman-teman atau kawan-kawan, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.